sedikit sejarah dari Toyota Team Indonesia adalah bahwa Toyota Astra Motor membentuk Toyota Team Indonesia yang dipercayakan pada Bapak Mehmet Jumhana pada tahun 1989. Ya, berawal dari mengikuti kompetisi touring car, Toyota Team Indonesia mengoleksi banyak sekali piala kemenangan. Dan di tahun 2008 hingga saat ini, Toyota Team Indonesia berekspansi di ajang balap Gymkhana yang sebelumnya dikenal dengan slalom. Tentunya dengan support yang begitu luar biasa dari Toyota Racing Development Indonesia yang membantu TTI mengembangkan mobil balapnya, TTI berhasil mengikuti dan memenangkan berbagai ajang kompetisi tingkat nasional maupun internasional. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, Press Launch 2019 Toyota Team Indonesia ini akan melakukan launching. Yang pertama adalah launching formasi baru dari pembalap Toyota Team Indonesia di tahun 2019. Selain itu, dan juga kita akan melaunching tagline barunya dari Toyota Team Indonesia yang saat ini sudah terpampang di depan kita, yaitu Beyond Race. Tahun lalu baru saja menjuarai untuk dua kegiatan sport activity yang paling penting di tanah air ini, yaitu ITCC yang terakhir dilagakannya di Serpong ya. Terus kemudian juga yang Auto Gymkhana. Jadi tepuk tangan ya buat mereka semuanya. Jadi kali ini kita Toyota mengucapkan terima kasih untuk kontribusinya dan usaha kerasnya. Terima kasih kepada seluruh sponsor di sini. Terus support juga video sponsor. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pembalap-pembalap terbaik dari Toyota Team Indonesia. This is our driver, touring car and also Gymkhana driver. Nah, kalau untuk Toyota sendiri, yang pertama kami melihat motorsport activity itu salah satu bentuk dari usaha kami untuk memperlihatkan bahwa kendaraan Toyota itu punya power atau tenaga yang cukup baik untuk dipakai untuk berkendara. Ya, pertama kali saya ingin mengucapkan selamat siang dan juga terima kasih atas biasanya ditunjuk sebagai advisor dari pihak TAM, TRD, dan juga Toyota Team Indonesia. Dan harapannya cukup, apa ya, tantangannya berat sih sebenarnya. Pertama, saya menggantikan posisi Kak Alinta, itu pertama. Yang kedua, saya tuan rumah seri pertama di Bandung. Yang ketiga, saya gak pernah balap slalom dan gak pernah lihat. Kami Toyota Team Indonesia tahun ini memulai dengan tagline Beyond Race yang memiliki makna bahwa TTI dengan segala perkembangannya memiliki arah dan tujuan yang lebih dari tidak sekedar balap. Mungkin ada hal lain yang sifatnya berkaitan dengan motorsport dan ada pembenahan di diri kami di TTI, masalah struktur organisasi yang lebih terarah, insya Allah akan lebih bermakna ke depannya.